Bantah hina Saskia Sungkar perihal keturunan. Mini dan Jay tantang balik Irwansyah untuk buktikan. Medina Zain dikabarkan telah menghina pasangan Irwansyah dan Saskia Sungkar perihal omongan. Terkait hal itu, istri Lukman Asyari ini memberikan bantahan tegas. Bahkan Medina Zain menantang balik pihak Irwansyah dan Saskia Sungkar untuk membuktikan jika telah melontarkan kalimat hinaan. Baru-baru ini, Medina Zain membantah tegas dianggap telah menghina Irwansyah dan Saskia Sungkar. Ya, beberapa waktu lalu, Medina Zain sempat dikabarkan jika ia telah menghina pasangan Irwansyah dan Saskia Sungkar tak bisa memiliki anak. Terkait hal itu, istri dari Lukman Asyari ini memberi klarifikasi jika tak pernah sekalipun melontarkan hinaan pada Irwansyah dan Saskia Sungkar. Pengakuan Medina Zain ini terlihat dari tayangan-tayangan intens investigasi di Trans TV yang diunggah di kanal YouTube pada Senin, 21 Oktober 2019. Medina Zain sendiri diketahui telah melaporkan Irwansyah lantaran diduga telah menggelapkan dana senilai hampir 2 miliar rupiah. Namun terkait laporannya itu, Medina Zain justru dianggap telah menghina Irwansyah dan Saskia Sungkar perihal keturunan. Terkait hal itu, Medina Zain pun akhirnya angkat bicara dan membantah tegas telah melontarkan hinaan pada Irwansyah dan Saskia Sungkar. Bahkan Medina Zain justru balik menantang agar membuktikan jika dirinya telah menghina Irwansyah dan Saskia Sungkar. Tadi katanya juga membahas masalah kita menghina masalah anak, kata Medina Zain. Tidak ada, coba dibuktikan. Istri Lukman Asyari itu mengaku jika sama sekali melontarkan kata-kata menghina Irwansyah dan Saskia tak bisa memiliki keturunan. Kita misalnya dibully sama netizen gara-gara ada pernyataan. Kita membuli katanya tidak bisa memiliki keturunan. Coba buktikan, tantang Medina Zain, karena kami tidak pernah berstatement seperti itu. Dan di grup yang sudah aku share, sempat di story aku itu minta teman-teman netizen yang mengikuti pasti paham itu isinya seperti apa, imbuhnya. Rupanya beberapa waktu lalu, Irwansyah dan Saskia Sungkar sempat membuat pernyataan jika telah dihina oleh pihak tertentu. Hal itu dikatakan Saskia Sungkar melalui akun Instagram pribadinya, @saskiasungkar15, Jumat 18 Oktober 2019. Saskia Sungkar nampak mengunggah foto romantisnya dengan Irwansyah. Melalui keterangan unggahan, ia menyebut telah difitnah lantaran belum memiliki keturunan hingga kini. Dalam dunia yang berpura-pura, seseorang sibuk memisahkan kata dari dusta. Jika di perkataan itu merupakan perak, maka diam itu merupakan emas. Dikhianati, difitnah itu biasa. Banyak belajar untuk lebih dewasa, memaafkan dan ikhlas dari kamu. Kalau aku selalu jadi tim hore yang bikin kamu tersenyum aja setiap hari. Tim Wild Tail Baby, insyaallah, tulis Saskia. Unggahan Saskia Sungkar itu langsung ditanggapi oleh Shirin Sungkar. Sang adik menyebut agar Saskia Sungkar tetap sabar dan tak terlalu menghiraukan cibiran itu. Ya sabar sih, semoga ada jalan terbaik. Dimaki, difitnah, diledekin, gak punya anak. Dibilang segala macam, dibilang pasti mati karir kalian dan lain-lain. Ya udah, dimain aja. Kalau memang tujuannya tercapai, ya udah ujian buat kamu. Semoga ada rezeki di pintu lain, kata Shirin.